seperti persiapan kami sebelumnya, H-1 sebelum bertanding, ada 4 aspek yang kami coba untuk persiapkan, aspek fisik, teknik, taktik, dan mental. Penting juga untuk hari ini recovery beberapa pemain yang memang kemarin tampil full. Bahwa besok kami akan main dengan tim yang sama, saya yakin mereka tidak akan main dengan cara yang sama. Kami juga tidak akan main dengan cara yang sama. Artinya apa? Selalu ada hal-hal baru yang bisa jadi bahan evaluasi kami untuk perbaikan tim ini sampai mereka betul-betul tampil di kualifikasi AFC Cup. Ya, karena persaingan di antar mereka sampai sejauh ini kan cukup kompetitif juga. Ada beberapa pemain yang mungkin saya masih perlu waktu untuk melihat mereka lagi. Tapi buat saya ini justru baik buat mereka supaya saya bisa memilih pemain-pemain yang betul-betul terbaik yang bisa memperkuat tim ini. Posisi mana yang rawan pencoretan itu, Coach? Semua rawan pencoretan. Ya, kalau mereka tampil nggak baik, semua rawan pencoretan. Oke. Saya tidak melihat pemain itu hanya di pada saat berapa menit mereka tampil. Sebelum tampil itu, Serdi juga sudah punya catatan di saya semua. Jadi semua pemain yang akan kami pilih untuk memperkuat tim ini di kualifikasi AFC Cup, itu penilaian kami bukan hanya di satu dua pertandingan, tapi penilaian kami mulai dari pada saat mereka masuk sampai akhir mereka tampil, pada saat kami betul-betul memutuskan itu.